Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Manusia, balik lagi di channel RB Auto Media bersama gue Rais. Dan di video kali ini kita bakal share livery mobil yang kalian udah request, yaitu mobil dengan livery Time Attack. Ini bukan cuma livery doang, tapi dari bagian body kit, livery, performance, semuanya udah ala-ala Time Attack abis. Bahkan bukan ala-ala lagi sih, ini emang beneran expert buat mobil Time Attack, guys. Gokil. Nah, mobilnya di sini kita pakai basic R32 dan kita kebetulan banget nih lagi banyak kita lagi banyak banget sebenarnya planning buat bikin livery drifter Indonesia ya guys, sesuai yang kalian request juga. Nah, tapi ada satu akun yang komen di setiap video kita, "Bang, bikinin livery Time Attack." Nah, kebetulan juga ya kan, daripada kalian bosen juga kan kalau livery drifter Indo mulu, jadi sekarang kita bikin Time Attack. Dan bikin livery Time Attack-nya di sini gua enggak nanggung-nanggung, guys. Jadi, soal tambah banyak lama-lama lagi, langsung aja kita ke bagian body recommended. Dan sebelum ke bagian body recommended, jangan lupa subscribe channel RB Auto Media, dan bila ada iklan di video ini jangan di skip-skip supaya channel semakin berkembang dan bisa menghadirkan video-video yang berkualitas buat kalian semua. Thank you supportnya. Langsung aja kita ke bagian body recommended. Oke. Di sini kita pakai base R32 ya sekali lagi, dan kita mulai dari bagian kapsin. Di sini kita gunain model seperti ini, yang atasnya itu ada bolongannya supaya bisa membuang hawa panas dari mesin ya kan. Dan terus untuk bagian lampu depan di sini kita pakai yang sebelahnya ini bolong ya kan, biar bawa Time Attack-nya makin kerasa gitu. Dan untuk bagian grill ini kita nggak pakai, dan untuk bagian bumper depan kita gunain model seperti ini. Selanjutnya kita gunain fender depan yang modelnya seperti ini, guys. Yoi, dari bagian body kit aja udah mantep banget kan. Oke, dan untuk bagian side skirt di sini kita gunain yang model seperti ini, guys. Kalian pasang. Nah, terus untuk bagian fender belakang di sini kita gunain yang model seperti ini, guys. Nih, bukan yang pandem ya, tapi yang model seperti ini. Dia tuh lebih wide gitu loh. Dan untuk bagian bumper belakang di sini kita gunain yang model seperti ini. Oke. Ini yang belakangnya dininya loh, guys. Nih. Nah, tuh. Nah, terus untuk bagian lampu belakang di sini kita gunain mode seperti ini, kalian pasang aja. Dan untuk bagian spoiler biar Time Attack habis, kalian gunain mode seperti ini spoilernya. Ganteng, gede, mantap. Nah, terus juga untuk bagian knalpot di sini kita gunain mode seperti ini, guys. Dan untuk bagian spion kalian gunain mode seperti ini. Yoi. Mobil balap banget kan. Dan untuk bagian velg di sini kita gunain yang model seperti ini, guys. Nih, velg Osmis Racing dengan ukuran M dan ET2 yang berwarna seperti ini. Ini warnanya. Nah, terus untuk bagian ban di sini terserah kalian. Kalian bisa pakai semi slick nih, tuh. Mungkin kalau kalian grip biasanya pakai ban semi slick ya kalau nggak salah, karena gue jarang main grip, guys. Nah, terus untuk bagian kaliper di sini kita gunain warnanya kuning apa oranye nih, guys. Kuning ya, masih termasuknya golongannya kuning gitu. Kalian ikutin aja rekomendasi dari kita supaya modifikasinya itu cocok dan mantap gitu. Tapi kalau kalian punya inspirasi modifan lainnya, kalian bisa terapin aja di sini. Gitu. Ini cuma rekomendasi dari kalian dan semoga kalian suka ya kan. Nah, selanjutnya untuk bagian shockbreaker ya, ini terutama saat pakai kaki, guys. Jadi kita gunain yang shockbreaker yang warna merah karena adjustable tinggi rendahnya lebih banyak. Nah, terus untuk bagian interior tentunya mobil balap banget dong harusnya, dan dengan tachometer full digital dan setir yang mulai seperti ini, rem tangan hidrolik dan tuas persneling seperti ini. Harusnya Everlegend mungkin kalau update bakal ada ini ya, semoga ya guys. Ada shifting ini ya, shift knob itu yang modelnya kayak sequential gitu loh, guys.
waduh, ada SMS. Nah, terus untuk bagian jok, di sini kalian gunain energi yang full hitam dan harness warna hijau. Untuk sistem keamanan tentunya kita pasangin roll check dong, yang full roll check. Nah, untuk bagian mesin di sini kita DK-nya 890, Bang. Kok ada mesinnya, Bang? Terus kok di R32 juga gitu. Bukan di yang Abomun ya kalau enggak salah, guys. Apa yang realize ya? Gua kurang tahu tuh. Nah, tuh, tapi ini hex code ya, karena kemarin abis bikin S14 boss kit garasi drift, jadi mesinnya masih ke bawah di sini gitu. Nah, nih udah gue modif lah, udah 890 DK, dan kalau kalian mabar grip, auto menang guys, dan skill juga tentunya, jangan mesin dong kencang. Nah, untuk bagian setup ayo kaki, kita gunain setupnya yang seperti ini modelnya. Tapi kalau kalian punya kreasi tersendiri, boleh diterapkan gitu. Nah, terus untuk bagian ini kita pemilihan catnya kita gunain warna matte, dan jangan lupa kalian ubah ke 8484 8400 gitu. Itu cukup krusial ya buat livery-nya nanti. Dan untuk bagian roll check di sini kita warna hitam. Udah sih itu aja, dan untuk bagian livery di body dan 622 layer. Nah, buat pengerjaan livery ini gue udah hampir 3 kali ganti desain, guys. Jujur pas gue yang pertama, aduh, kayaknya kurang racing. Yang kedua biasa aja. Yang ketiga kurang mantep, dan akhirnya ketemu ya modelnya seperti ini. Gua otak-atik akhirnya ketemu, guys. Nih, mantep banget. Dan untuk body kitnya ya, ini body kitnya yaitu dari S15 Aero kitnya FRB Bali, guys. Nah, itu kita terapin ke R32, dan proses mindainnya gue kira gampang, ternyata nggak semudah itu ya untuk penerapannya, karena ada adjustment sedikit ya, nggak sedikit sih, banyak juga, lumayan, dan memakan waktu yang cukup lama gitu, karena emang perpindahannya dari S15 ke R32 gitu, guys. Nah, terus pola-polanya sini ada perpaduan warna merah, abu-abu, warna hitam tapi nggak hitam-hitam banget, ada warna putih, ada sentuhan-sentuhan karbon nih di kamu sini ada karbon, terus di sini ada karbon juga nih, grill ini sebenarnya, guys, tuh di gua karbon. Dan ini emang body kit aero kita ever mantep banget nih, guys, bikin body kita time attack abis. Dan di sini di belakang gue tambahin ini tuh radiator ya, radiator kita di belakang. Terus untuk bagian sini ada Skyline GTR, ada RB Auto Speed ya kan, ada sponsor-sponsor pemain. Kami kalau kalian upload livery-livery kita di akun kalian. Kalau kalian bingung akun sosial media kami itu apa namanya, kalian bisa lihat di pojokan bawah layar kalian, oke? Jangan lupa subscribe channel Batu Media, dan bila ada iklan di video ini jangan skip supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan video-video yang berkualitas buat kalian semuanya, guys. Oke, jangan lupa like,
komen dan share ke teman-teman kalian semuanya, share ke seluruh dunia, dan komen di bawah mau livery apa lagi. Gue Rais, bye-bye.